Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik lagi di channel Junaiza ya. Ini kita sedang berada di salah satu cabang ojek online di Tulungagung. Seperti yang kalian lihat, namanya tuh Okejek. Ojek ini udah beroperasi mungkin kurang lebih udah 2 tahun lebih ya. Ini cabang Okejek di Tulungagung. Ada lagi di daerah cabang Blitar Raya, Trenggalek, dan ini yang di Tulungagung. Dan sekarang kita berada di rumahnya Mas Jos ya. Nah. Itu bannernya, dan itu seragam resminya. Dan semalam kita tuh nginep di sini sama Mas Agus, salah satu member dari Okeja. Semalam kami tuh habis dari Blitar, terus kami tuh kumpul kemalaman, lalu nginep di sini. Aman dong. Kerja di gedung-gedung dulu nih. Bah, dasarnya opo. Nanti ada itu, cabang Okejek ini ada di Perumahan Permata Kota di ini masuk mana ya? Tunggul Sari. Nah, ini motornya beliau ya. Motor Max. Dan ini rumahnya. Langsung kok mau sini mau ya? Mas, tolong mungkin kurang ini ya. Yo, paling gue ya. Oh, kamu dulu ya lu, kurang panas loh. Kamu kali kurang mana? Eh, aku ini dong, Mbak. Aku ini dong. Coba lagi kurang ini dong, aku nggak ada tuh nih. Coba kalian kurang panas apa sih? Ya, aku di sana, kurang mampu di suruh mau senang. Ngocet dong. Ketak, ketak, ketak. Beliau ini dapat mau gejek kalau nanggung. Berapa tahun masuk ke sini mas? Ya. Udah berapa tahun Okejek berjalan? Okejek lalu berjalan 2 tahunan mas. 2 tahunan? Belum. Sebelum pernah aja. Iya. Tapi tahun 2009 Asli ya, 2008 akhir. Jadi 2018 akhir. Terus ya kita sempat rame penumpang lewat ke customer sempat rame, terutama mahasiswa anak sekolah gitu. Anak sekolah, mahasiswa itu mereka pakai jasa Okejek. Terus kalau dari segi persaingan Okejek yang kayak Grab, iya kita bersaing siapa aja mas, pihak Grab pun juga menerima kita, bahkan para apa itu istilahnya koordinator Grab kan macam-macam ya, ada berapa kelompok itu kita nggak bikin grup kok, bisa ada informasi apa kan bagi. Tapi pas kemarin pas aku keliling kota tuh kebanyakan ketemunya itu Gojek sama Grab, mungkin kebanyakan juga ya? Iya, terutama di tengah tengah kalau di tengah aku Gojek nggak ada Gojek mah, aku jadinya Grab. Nah, terutama aku pun Grab. Terutama di Yaman kita memang minoritas mah, saya kira minoritas juga jarang dan paling kalau ya akan di rumah paling paling lupa kita ada rencana saya kebanyakan jauh-jauh Okejek itu banyak apa itu untuk sampingan banyak kan jalan yang full paling yang full itu cuma balance iya half time lah ya misalnya kebanyakan yang full di Okejek itu untuk wilayah kota itu paling sekitar 5 orang yang full itu Okejek. Oh, dari pagi sampai dok macam apa? Iya, agak dok macam ya, dia sampai kalau pas dia sibuk itu paling di sudah sebentar atau pas dia siap konten pernah lagi. Ya kan cuma kita untuk di sini sana ikut kota tambah atau kalau yang
sampean tuh kayak biasanya kalau dia kan dia itu siangnya kerja, dia malamnya online, akan sampai jam 2 dini hari. Nah, kalau dari segi bagi hasil itu berapa persen? Kalau segi hasil itu 85% buat driver, 5% buat artikel. 85% buat? 15% buat artikel. 85% buat aplikasi. Nah, 85. 85 buat apa? Kalau dari segi jarak mas, tuh per kilonya berapa, itu berapa rupiah per kilo? Kita dari cek itu ngambil jarak terdekat 5.500. 5.500 per kilo? Enggak, per 2 kilo pertama. 2 kilo pertama, 5.5. Terus yang 2 kilo kedua? Nanti setelah 2 kilo, per kilonya 2.000. Oh cuman? Setengah aja mas jarak. Ya jarak dekatnya aja itu diambil 0 sampai 2 kilo pertama itu 5.500. Tapi ada kayak apa? Kilometer. Dari HP kah? Iya dari aplikasi. Jadi nanti dari kan jauh udah berapa kilo? Nanti kan kita gitu auto kan udah tahu jaraknya. Ini ada argonya? Enggak ada, itu langsung tertera. Langsung terserah itu udah langsung main maksudnya berapa rupiah sekarang berjalan dari 0 sampai ke tempat tujuan iya karena dari sini gitu ya dari sini ke terminal langsung terserah jaraknya kok lebih dari 2 kilo nanti kita udah muncak di atas standar tadi 2.000 masih 2.000 per kilo jadi yang 2 kilo dulu 5.5 baru berapa bisanya 2.000 per kilo. Tapi dulu aku tuh pernah dengar kalau main nggak salah gojek ya itu sekilonya 1.000 itu aku nggak tahu kan temanku ada tuh yang gojek kan gojek saya pernah tahu karena di sini pesannya hanya Grab sama gojek lokal masih berkembang ya termasuk gojek ini masih oke jadi termasuk yang berkembang soalnya waktu masuk ojek setelah masuk ojek itu ada ojek masuk ke rumah aku itu juga kami langsung juga ada depo ada klipku itu nggak bertahan berapa jutaan berapa orang sekarang kalau nggak sih banyak mas cuma ya itulah kadang mereka pengen instan gitu datang langsung ramai kayak itu saya katakan gitu lah nggak bisa mas ya maka dari itu mas mereka pun banyak seperti itu jadi itu datang datang langsung banyak waktu itu datang nggak bisa kan banyak ojek kan nggak cuma oke sih ya itu ya itulah mas banyaknya saya kan nggak ngerti tahunnya itu mega ya itu mungkin waktu awal grup gojek pun juga ya karena mereka nggak tahu perjuangannya itu makanya udah rame itu ya banyak gitu bukannya malah makin rame itu makin jadi penghasilan ya soalnya anggota kan makin banyak nah kerja kan jualnya iya bukan kerja tim nanti dari tempat yang penting nah, baik banget kadang mereka ada jam kumpul, ada jam kita berusul, diajak pasang bendera itu sama data kalau buat pendaftaran jadi partner itu ada di taman nggak ada jadi terus gratis itu kalau untuk driver itu hanya ngisi saldo sama biaya itu gitu pun nggak masalah harus saat daftar ya itu bisa butuh nanti kalau masnya daftar hari ini untuk ngisi saldo 50.000 jangan selalu 50.000 oh mas ceketnya gunakan kapan-kapan aja itu nggak masalah langsung jalan lah kalau kan mas pembayarannya pas itu kayak orang beli kan biasa pakai apa namanya GoPay oh kalau dia dicek untuk customer itu bayarnya pakai ShopeePay cash bisa ShopeePay sama ini aja kalau dia cek tuh cek oke cek di bawah namanya ke Shopee ya kita kerja sama ya kerja sama kalau ini kerjakan ada Oppo iya ini Oppo ini sebenarnya kita masih
bagi hasil lah ya, berapa persen dari bofa atau dari apa itu? Kedepannya kita tenang tahu juga. Terus sekarang tuh anggotanya tuh udah mulai solid atau sudah ada perpecahan di anggota? Kalau itu sih wajar mas, dimanapun perpecahan itu selalu ada. Yang penting kita ya harus bisa-bisa gimana ya mengambil hati mereka, cari permasalahannya kenapa ada perpecahan itu. Oh ya mas, kalau tahu tuh sampai itu udah jadi admin oke juga udah berapa tahun ya sejak oke berdiri atau langsung tahu jadi admin kan atau pemedian? Iya, kalau pertama juga jadi driver mas. Jadi driver dulu berarti ya, awal driver berapa tahun? Jadi driver saya besok ulang tahunan. Satu tahun? Iya, satu tahun. Saya ada driver yang paling anjir boros. Tanya apa kakak? Tapi kira-kira anggota pun itu berapa hari sekali ke cabang sini? Kita kumpulnya nggak mesti di kantor mas. Kadang kita kumpul di warung kopi, sambil ngopi sambil ngobrol. Kadang di taman-taman kota gitu. Untuk menyambung silaturahmi. Jadi kumpul itu tidak harus di kantor. Tapi kira-kira semua anggota itu pada kumpul semua atau ada yang absen nggak masuk, nggak ikut gitu? Ya ada aja mas, paling kalau kita ada acara kumpul gitu, itu kalau ada acara makan-makan itu yang datang banyak. Tapi kalau ayo kumpul dan besur, ayo kumpul pas bener, paling yang datang itu 5, 7, 10 itu maksimal. Kalau mas, kantor kita ngomongkan kantor, kan rumah pribadi itu, iya. Kalau kantornya itu gimana? Kantor cabangnya oke. Okay. Ya di sini, Pak. Di sini kantornya. Nah, bukan kayak kantor kayak gedung itu. Enggak ada. Enggak ada. Sementara masih ya, gitu. Rumah pribadi dibikinin cabang gitu ya. Berarti cuma ini satu-satunya cabang di Tulungagung. Iya. Ini kan kayak alat interview tenanan. Lah, enggak sambung. Ya apa? Bos saya ketap apa? Ya apa-apa, aku pikir. Oh.